Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya teman-teman, ini Mulut Squad sekarang mancing di spot kolam ikan nila ini. Ini spotnya ya. Tuh. Dan ini tim kita berpelencar, bro. Ini Joki Ferry yang berada di dekat saya, ini Joki Ferry, bro. Dan di sana di bawah pohon kelapa itu yang cukup jauh, di sana ada Mas Ilo itu. Nah, di sini yang agak dekat di situ ada Dilah. Joki Dilah itu ya. Nah, di sana ada Joki Topan, bro, di sebelah sana. Oke ya, nanti kalau sudah ada pergerakan baru kita akan lanjut lagi ya, teman-teman. Kita berlari-lari nggak apa-apa kalau jauh, yang penting kita bisa mendapatkan momen pas strike-nya ya. Oke, lanjut lagi, coy. Apa ini? Dilah lah, mau ke sopo. Bang Adil? Hah? Walah, tuh heran bro, bro aku bro. Saya tadi jauh sekali. Ini bro. Oh, di dalam air rupanya, coy. Ngejal, coy. Ya Allah. Suweno. Topan lihat banget sekali, muncul. Ini mangan ini deh. Dimakan bro. Apa ini? Kelut deh. Melut toh, menerong. Wah, keikat langsung jebret. Terheram nyekati Dilah bro. Wah lumayan cok. Wah ada ya, tak nata seperi ada ya. Aduh ngubet cok. Masa ini topan mungkin ini semua ini. Nah, aman ya. Nah, bro. Ini Mas Dilah, bro. Mas Dilah strike belut babon kuning, bro. Kepalanya besar, jempol kaki lebih ini, bro. Kalau jempol kaki. Oke, mantap ini. Harus sikatan yang paling banter tadi, bro. Oke, Belut Squad. Mantap. Wah, langsung sepi ya ramok per. Apa, Dil? Ya, Dit. Lau, bro. Tak tarik kanan sih ya, bentik narik naik. Nanti. Ya, mandang. Nah, wih. Loh, narik aja lo. Iya, narik. Wih, asam sih kata Dan. Cuy, wih, coba kerot-kerot tenanan, cok. Jadi teman-teman ngerotot ya. Kucul ya. Kucul kayak ini. Kucul kayak ini. Kucul terasa lagi, terasa lagi. Tote ini kayaknya ada kayu nih, sore ini. Loh, kayaknya ada kayu nih. Lagi lubang tuh, Dil. Lubang ini tembusan nih. Tembusan nih. Lebih mirip mancing meret. Iki. Lo betot mau gue apa ya, mu? Eh, jangan malah ngucel gitu. Betot mu kerasa welut apa nyangkut? Iya, welut. Tapi sengan ini nyangkut kayak ini. Terakhir ini. Nah ini bim, cetuk ngono ya. Pangan apa nih? Hah? Pangan. Pangan pen? Pangan mana gerakan cuk? Hah? Kok ini turun pangan no? Ayo no. Oh kita kesana dulu aja bro. Punya Joki Topan sebelah sana. Oke, kita lihat punya Joki Topan sekarang. Kasih kedok apa ya? Hah? Udah dimakan, bro. Oh, kita saya belum nyampe tapi udah disambar sama belutnya. Itu. Oke, teman-teman, ini sekarang punya Joki Topan ya. Ini katanya dia dapat lubang yang ada pergerakan. Waduh, kaget toh ya. Enggak apa-apa, bro. Kita agak mencari dikit. Oh, terlihat ya. Woi, dia ini buat sambarannya. Ikat. Nah. Sambarannya sih kuat, bro. Kayaknya lumayan lah ini harusnya. Lumayan. Lumayan, bro.
babon bro. Ini spot kolam ikan nila segini udah babon ya, lumayan lah. Aku ora ento buat apa sih ditentukan. Ada Idil? Ya Allah, aku kan jalan lumayan. Lumayan ini guys, dapat dari Joki Topan ini cukup besar babon ini ya. Cukup lah ukuran jempol kaki. Nih. Jempol kaki ini. Kalau untuk spot kolam ikan nila di sini udah babon ini ya, termasuk termasuk udah babon. Oke, mantap. Kita lanjut lagi full squad. Mantap. Ini joki bagi kumpul di sini. Ternyata yang dimakan punya joki silo. Full spiro gini-gini iki. Lu pengen darat, bro. Sombong sekali. Seikat. Kena, bro. Kena, bro. Ya ampun. Ya Allah, bro. Ya ampun, bro. Bro, sangat kecil ini, bro. Bro. Sesuai tapi harus joki sila. Tapi diriku telah ditakdirkan dapatnya segini, bro, dari kemarin, bro. Oke lah, langsung masuk wadah wae coy. Kena di nguneng bak ya. Oke. Oke, belut kuat. Mantap. Oke, teman-teman, ini karena belutnya kecil jadi mau kita rilis saja ya. Ini kita rilisnya di selokan, bro. Ini belut yang didapat Joki Silo tadi terlalu kecil. Ya, kasihan ya. Oke, elah, kita rilis. Udah lepas, bro, ternyata. Nah, oke, rilis lo. Wing. Rakit-rakit dahulu. Renang-renang kemudian. Oke, teman-teman. Ini sepertinya. Hai, manis. Tangannya kecantol, bro. Ini malah dia sendiri nih. Gimana nih? Nih. Oh iya. Oke, kucing. Oke, kita bantu tuh. Kukunya tercantol, bro. Aduh, dia ngelawan ya. Soalnya ini kucing liar, teman-teman. Nyokot. Nah, kan lepas. Gue sih aneh-aneh, tangan cantol-cantol kayak. Kita lagi ngerekam Joki Peri, ternyata ya dimakan malah punya Joki Silo, Cok. Oke loh, tenane loh. Endi iki? Kok ora ono kae malan? Liyem, Bro. Coba, Bro. Seikat, Bro. Ya Allah, lolo. Tetep ora iku tenan cilik-cilik, Cok. Terai, Cok. Tenan iki. Joki Silo ini diciptakan untuk mancing belut yang kecil. Ini kecil pendek lagi ini ya. Pendek polu deh, ala pecel. Apa? Cebol ini, bro. Ini belutnya cebol ini, kecil sekali ternyata. Yalah, pendeknya belutnya, Cok. Nggak sesuai belutnya, Cok. Pendek banget ini belutnya. Sebenarnya lumayan sih ini, bro. Sempol tangan ini nih. Sempol tangan ada ini ya. Tapi itulah pendek. Abis on ini, Cok. Mutah darah dia, Cok. Oke lah, lanjut lagi loh. Lumayan lah. Belut sekuat. Mantap. Silarodilah ngeri. Oke ya. Ini sepertinya punya Joki Solo dimakan lagi ini, bro. Dia tadi habis dapat ini kecil, sekarang katanya dimakan lagi dia, bro. Tuh. Di lubang ini. Enggak lo nyikat lo, cepret. Nyikat strike nih deh, coy. Tenang lo. Mulut kayak peri, mulut. Nah. Ya Allah, lek cilik-cilik tenang, bro. Untuk rakyat. Dem. Joki Solo gak salah-salah dia. Dia sebenarnya strike terbanyak dia, bro. Dapat 3 ekor. Tapi itulah ukurannya ya. Aduh, yang ini sangat bisa. Jumbo ini, bro. Asli jumbo. Jumbo yang didapat hari ini dia, bro. Oke, gak apa-apa, bro. Ini termasuk lumayan ini, besar ini. Oh, ini sudah lebih besar dari jempol lah. Lebih besar dari jempol ini ya. Ini udah lebih besar dari jempol lalu ini. Oke, tapi untuk belut kolam mungkin memang belum besar ya. Tapi kalau untuk belut sawah, ini juga sudah cukup besar babon ini. Oke lah lo, strike double 2 dia. Yang gak jauh lubangnya. Berdekatan dapat 2 belut. Oke, lanjut. Walut sekuat. Mantap.
Sekarang punya joki topan, awas lo, melayu lo, melayu lo. Ini punya joki topan sekarang dimakan, bro. Aduh. Oke, bot, gimana, bot? Tuh, lagi berjalan-jalan senarnya masuk. Oke, kita rasakan dulu. Aduh, bro. Kita rasakan dulu ternyata. The beast. Jalan, bro, bro. Oh, ini mode sikat ya, Pak. Oke, ya teman-teman. Ini harus kayak mode sikat. Ini harus kayak model sikat nih. Kayak jambret, bro. Coba belutnya mau gak ada ya, di suruh agak keluar ya. Nah tuh, dongol lagi, bro. Nah tuh, dongol. Nah, bro, ini gue, bro. Ikat, bro. Woy, gede nang, coy. Kan gede, toh. Lumayan, tuh, bongi, cok. Gede, cok. Harus pakai trik jitu, bro. Nah, harus pakai trik jitu. Pancing senggol bacok, dia. Ini tadi pertama dimakan tapi ditarik dalam enggak kena, harus pakai trik sikat. Sepertinya harus sikat di luar ya, sama joki topannya baru dia kena. Babon ini besar, bro. Lihat kepalanya ini. Kalau ikan nila ciri khasnya palanya besar, bro. Iya, palanya besar tapi badannya agak kecil ya dia. Kalau ikan lele badannya besar, kepalanya kecil. Ini kebalikannya, bro. Ada nanti kepalanya besar, bro. Tuh deh, cok. Akhirnya tereksekusi juga. Ini kita dapat 3 ini, bro. Babon-babon ini. Oke, lumayan. Kita masukkan ke dalam dulu. Oke, lumayan. Alhamdulillah, bro. Alhamdulillah. Belut kuat. Mantap. Oke, deal, siap deal. Tenang, tunggu deal. Gondol ae iket mau saya iki. Apa ucul-ucul ae. Oke ya. Langsung mangan. Mangan itu kangen. Ih gede iki, bro. Yakin aku dealer. Ya kok coba terbantar, deal. Urung. Oke, kita masukkan ini lubangnya di dalam air ini ya. Ini coba dilah ini, bro. Kenalan, Bril. Masih gede ram ini. Apa lubangnya? Heeh. Kita mangan juhur kayak ya. Masalahnya juru banyu kan mangan ini ngejut iram soalnya gede coyo aku kisi ayo ini dimakan ini kau wah kuat elak nyikat bocah iki, bro. Ayo ditepuk sotan adil kok ngandung naik kok lambinnya suwek kok wih cam. Oke dilah ayo bismillah neng ayo neng ini yakin aku dil. Aja gablek tenan dhe lho, aja kemucuken welak goceki. Ayo tarik terus. Nah, ngunungi terus. Ngunungi terus. Wih. Oke, dalam sekali ngenyot. Masyaallah gede tenan. Monster, bro. Waduh, lah monster, guys. Mana dil, kuno dil. Nah, ini, bro. Monster ini ya. Lo banyak di dalam air. Ya jam ket mau lo mbok entukan ngene iki lho, Jan. Ini dia tadi lepas 2 kali, bro, di sebelah sana tadi ya. Ini monster, bro. Asli kepalanya besar sekali ini, bro. Tapi ini kalau untuk kolam nila begini ya, kepalanya besar tapi badannya nggak begitu besar, nggak seperti di kolam ikan lele ya. Mantap kali, bro. Asli. Dilah ini, bro. Joki pertama kita dapatkan monster ini di sini. Oke. Okay. Ini kepalanya ya. Kita lihat tuh. Aduh, bro. Oh, ini apa belutnya ugat-ugat. Nih. Kan besar sekali ini bro, kepalanya. Kena rahang atas, bro. Ini rahang atas ini sayangnya. Kalinya kekecilan nih tadi punya joki dilah ini pakai ukuran L ya. Kalau untuk belut segini kekecilan ini. Dia ngeyel suruh pakai SL gak mau. Nih. Gamblik, bro, isan, bro. Stuwek lah iki. Gamblik. Oh ya gambir ya. Mm-hmm. Oke, mantap. Kita masukkan dalam wadah nanti. Belut sekuat. Oh,
Oke teman-teman, ini karena sudah sore, kita mendapatkan 7 ekor belut tadi ya, yang dirilis satu. Alhamdulillah ini dapat 4 babonnya, dan yang 2 ini dapatnya dari Joki Silo ini tadi. Babon juga, tapi ukuran untuk babon sawah ya. Oke, karena sudah sore, kita pulang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, belut sekuat. Mantap. Ferry. Ferry terus semangat. Terus. Ngerokok, cok.